guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita lagi mau makan ramen carbonara. Terus kita pergi ke supermarket lagi mau beli ramen carbonara dan kita ketemu dua merek yang berbeda. Tapi packagingnya bener-bener mirip banget. Kalian bisa lihat ya, ini dua-duanya pink, abis itu tulisannya kayak merah-merah gitu. Dan ternyata memang ini dua itu ramen pedas rasa carbonara. Jadi kita mau cobain yang mana lebih enak dan yang mana lebih worth it. Jadi yang ini merek Nissin Gekara Ramen, kalau yang ini merek Samyang Green. By the way, ini dua-duanya halal ya. Kalau dari packaging kalian bisa lihat ini sih benar-benar hampir sama ya. Tapi yang bikin beda itu yang Samyang ada ayamnya. Kalau yang ini sebenarnya ada juga kartunya sih, tapi kayak cabe gitu. Tapi cabenya jelek banget sih. Yang ini sih sebenarnya depan belakang packagingnya kayak niat banget sih bikinnya. Tapi kalau yang ini yang belakang cuman kayak biasa aja. Gak ada apa-apanya. Oh ya, buat kalian yang juga tertarik mau beli dua ramen ini, kalian bisa klik link di description box ya. Dan di channel Cece Aku kita bakal cobain bedanya Samyang dan Sayang. Kalian pasti gak pernah denger kan ada ramen yang namanya Sayang. Jadi nanti videonya bakal diupload di channel aku. Jadi kalau misalnya kalian belum subscribe ke channel aku, jangan lupa buat subscribe ke channel aku, Cici Kukici ya. Klik di sini. Jadi barusan aku buka kedua mie ini dan aku lihat kalau yang Samyang bentuknya bulat, sedangkan kalau yang Nissin itu kotak. Ini tuh kayak mie lebar, tapi kalau yang ini tuh kayak mie gendut gitu loh. Terus tadinya aku mau bedain kedua ini kalorinya yang mana lebih gede, tapi yang Samyang nggak kasih tahu yang ini kalorinya ada berapa. Kalau yang ini 540 kalori. Tapi yang ini sih bilang kalau misalnya ini tuh 130 gram, terus kalau yang ini tuh 120 gram. Mie-nya udah jadi. Yang aku pegang itu yang merek Samyang dan yang Cece pegang itu yang merek Nissin. Samyang dari Korea kan ya? Iya. Nissin dari Jepang. Setahu aku sih gitu. Jadi ini merek Korea, ini merek Jepang. Kalau dari warnanya sih kelihatan banget ya, yang itu tuh kayak kuning banget, terus yang ini tuh kayak putih banget. Jadi yang Samyang seperti biasa, yang satu itu buat sausnya dan yang satu lagi itu bumbunya. Ini juga sama, cuman kelihatannya bumbu yang Samyang ini kan lebih kayak banyak. Iya, kelihatan lebih banyak, soalnya yang ini tuh kayak dikit banget gitu loh, cuman kayak segini doang gitu. Terus kayak bumbunya kayak terpisah gitu, I don't know why. Kayak minyaknya Indomie gitu loh, kayak kepisah gitu loh. It's all oil yang punya ai. Minyak semua. Minyak semua, dan bawahnya baru like the sauce gitu loh. Dan sekarang kita bakal masukin bumbunya. Ah, punyanya bumbunya kayak putih gitu ya? Punya aku bumbunya putih kayak tepung, sedangkan yang Nissin kayak lada. Kayak bumbu micin Indomie gitu loh. Kok baunya aneh ya ini? Kayak susu gitu loh. Tapi aku lihat di TikTok, banyak orang yang bilang ini lebih enak dari ini. Really? Oh. Banyak yang bilang ini enak banget dan harganya murah lagi, kata orang kayak gitu. Oh, oke. Kita bakal cobain dari yang Nissin dulu ya, karena kita belum pernah cobain. Mari kita coba. Warnanya beda gak sih? Sama ya, mirip. Mirip. Kayaknya ini lebih merah dikit, lebih ke coklat. Gitu gak sih? Oke, selamat makan. Sama kayak baunya susu gitu loh. Tapi enak sih sebenarnya, cuman bener-bener kayak bau susunya tuh bener-bener kayak berasa banget gitu loh. Jadi buat kalian kalau nggak terlalu suka keju atau susu gitu, mungkin nggak suka kali ya. Seingat aku dulu makan Samyang carbonara rasanya mirip sama Samyang cheese. Cuman aku udah lupa inget sih. Mari kita coba yang Samyang ya sekarang. Itu lebih asin. Kalau dari tekstur mie-nya, aku lebih suka yang Nissin sih. Kenapa? Ini lebih suka yang ini? Karena gendut-gendut gitu, jadi enak. Kalau yang ini kayak nggak ada rasa parsley sama sekali sih sebenarnya sih. Buat orang yang nggak terlalu makan pedes, ini lebih enak sih. Karena ini pedesnya bukan pedes yang menyiksa, bisa dibilang. Itu lebih ke pedes yang menyiksa, menurut aku ya. Aku lebih suka yang ini teksturnya. Really? Masih lebih suka yang ini sih. Dari rasanya juga yang ini kayak lebih asin gitu loh.
Ya itu tuh kayak manis. Sedikit lebih hambar terus iya lebih ke manis. Mm-hmm. Tapi yang ini tuh rasanya kayak lebih wangi gitu loh gara-gara dia ada kayak daun parsley gitu. By the way, do you know? Carbonara tuh sebenarnya is like pasta pakai kuning telur, pakai lada. Makanya dibilangnya carbonara itu sebenarnya lada, bukan parsley atau daun-daun yang lain. Saya kira susu. No. Oh iya, by the way, hari ini kita lagi samaan bajunya. Tapi yang punya Ai kayak lebih sering dipakai gitu loh, jadi warna gambarnya tuh udah kayak lebih butek. Oh iya, iya. Habis. Rosi yang ini jauh lebih pedes sih daripada yang ini. Soalnya setelah kita makan yang ini tuh kayak baru berasa pedes gitu yang satunya gitu loh. Antara dua ini menurut aku pemenangnya adalah yang Nissin sih. Ai masih lebih suka yang ini. Tapi additional points buat ini sih sebenarnya yang bagian instructionnya dia bikin kayak pakai cabai-cabainya kayak lucu gitu loh. Buat yang Nissin ini level kepedasannya mungkin 2,5. Tapi kalau yang ini tuh kayak lebih 4. Ke 3,5 sih, 3,5 yang ini kalau buat Ai. Tapi kalau misalnya worth it yang mana, menurut aku sih sebenarnya worth it yang ini. Apalagi kalau misalnya lagi pengen kenyang, terus lagi pengen yang rasanya yang rada mirip-mirip, sebenarnya worth it yang ini. Cuman kalau misalnya emang lagi kayak pengen, gak masalah keluar agak banyakan gitu loh. Misalnya lagi kayak baru gajian atau kayak gimana gitu kan. Terus langsung. Jadi udah kayak makannya tuh kayak yang ini gitu loh. Soalnya kayak rasanya tuh yang ini tuh lebih nendang gitu loh, kalau yang ini tuh lebih kayak susu banget gitu loh. Yang ini kayak lebih bisa dicampur nasi. Iya. Yeah. Karena bumbunya banyak. Yeah. Jadi itu adalah perbedaan antara dua mie ramen ini. So thank you guys for watching this video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment video suggestion di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku Mincha Jufani dan ke channel cece aku Sisi Kukicia. So thank you guys for watching this video and I will see you guys in my next video. Bye.